Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Teman-teman, kali ini kita akan membuat baterai dari ini seng aluminium dari plat nomor, dan ini batang katoda dari baterai. Bisa dari baterai A2 atau dari baterai bekas radio. Pertama kita tutup ini supaya tidak ground atau gandeng, kutub positif dan negatifnya. Ini ditutup juga batang katodanya, jangan lupa ditutup juga. Kita tambahkan ini deterjen pemutih pakaian, dari produk Baikin atau yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan cairan asam. Dari tegangannya, tegangan ini 0,7. Yang kedua 1,7 juga ini, dan yang terakhir 'Kita paralelkan dengan kutub negatif ke positif, dan juga seterusnya. Kemudian begitu juga sama. Kita cek dan mengeluarkan tegangan 4,5 volt. Setelah digabung, kita coba nyalakan lampu ini, ada di video sebelumnya ini di channel ini. Lampu LED-nya ini sudah ada di video sebelumnya. Oke, karena udah nyala, kita bantu cas dulu sobat Mau Channel, teman-teman semuanya. Ini casan dari UPS.
Pegangan belum stabil, teman-teman. Kita tunggu beberapa saat kemudian, lalu kita akan coba. Oke, sobat Bang Channel, bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke sosial media kalian. Dan menyala, teman-teman semua. Kita coba matikan lampu utama. Amat terang sekali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya.